keluar pun rasa takut-takut. Kita nak bercampur dengan orang pun rasa takut-takut. Kadang bimbang dengan anak-anak yang lain lah. Suami nak pergi kerja. Dengan anak-anak saya ada anak perempuan. Dengan saya mengasuh lagi. Rasa kalau nak solat tu kan. Tak khusyuk. Tersasul je. Anak saya membuat pinjaman tanpa pengetahuan daripada saya. Ini memohon pinjaman dari MK Credit. Hidup saya tertekan dengan ahli keluarga saya lah. Mengancam untuk membunuh, membakar dan macam-macam lagi lah. Tidak tahu anak ni libat dengan Along. Ingatkan satu tapi banyak, terlampau banyak sampai tak boleh nak hadap. Sebab dia kata 10 sahaja. Tapi yang datang dekat 21-22 macam itulah. Padahal saya tak tahu pun benda tu semua. Aduh. Maafinlah. Nak tidur, kadang-kadang intai tingkap. Intai bunyi bising sikit. Bunyi sikit je. Pun saya dah takut dah. Takut dia benda Along tu datang. Bakar rumah saya. Dia nak simbah cat. Dia nak buat kepada keluarga-keluarga yang lain jadi takut. Benda ni melibatkan semua. Melibatkan adik-beradik saya. Sebab dia nak viralkan semua kan. Nak lekatkan gambar-gambar poster semua merata-rata. Kami jadi takut lah. Ini semua aib-aib anak saya. Aib-aib saya. Kita minta tolong pada PPIN. Untuk atasi segalanya.